Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampurasun. Rahayu, sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan senantiasa hidup, berbahagia. Semoga kita semua yang masih diberikan kesempatan untuk berkarya di alam maya pada ini selalu menjadi sumber cinta, sumber kebahagiaan, sumber sukacita bagi semua makhluk. Mari kita bertekad mulai saat ini tidak boleh lagi ada satu makhluk hidup pun yang berkurang kebahagiaannya ketika bertemu dengan kita. Mari kita bertekad tidak boleh lagi ada satu makhluk hidup pun yang menderita karena tindakan kita. Sekalipun itu hanya semut kecil, sekalipun itu hanya rumput, karena orang-orang yang sudah menyatu dengan sang semesta sudah memiliki sifat ulas asihnya Allah, kemanapun dia pergi akan selalu dirindukan kehadirannya. Semoga semua makhluk hidup merasa berbahagia dengan kehadiran kita, dan mereka menyesal dengan kepergian kita. Tanda hidup kita gagal di semesta ini. Semua makhluk hidup selalu takut dengan kehadiran kita, bahkan saat kita datang, kehadiran kita selalu disesali, dan saat kita pergi. Kepergian kita malah justru disyukuri. Waspada, karena waktu terus berjalan. Waktu adalah ruang yang bergerak. Waktu itu seperti es batu. Es batu digunakan, tidak digunakan, tetap mencair. Waktu itu seperti itu. Digunakan tidak digunakan, habis juga. Setelah tidak ada, baru kita meratap, mengeluh, meminta kepada Allah agar kita dikembalikan lagi. Kalau bisa mengulang waktu, seakan-akan kita ingin hidup lagi. Itulah kelalaian manusia pada umumnya. Kenapa? Karena pikiran terus bergerak ke masa depan, tidak pernah hadir di sini saat ini. Sekarang, melupakan kenyataan hidup, padahal hidup yang sesungguhnya itu adalah sekarang di sini saat ini. Makanya, ketika diberi kehidupan, jangan pernah mengatakan "saya tidak bisa". Karena begitu, saya mengatakan "tidak bisa" berarti kita menghinakan Allah yang bersama kita. Begitu kita mengatakan "tidak mungkin", kita juga sedang menghinakan diri kita sendiri. Karena orang yang selalu mengatakan "tidak mungkin", maka dia tidak akan pernah menemukan keajaiban hidup. Jangan pernah mengatakan "saya sudah bisa", karena begitu saya mengatakan "saya sudah bisa", kita akan tertutup dari semua pengetahuan baru. Maka orang yang tertutup dari pengetahuan baru. Hidupnya ya begitu-begitu saja, tidak ada kebaruan dalam hidupnya. Hanya mengulang-ulang cara hidup lama, yang jelas-jelas cara hidup itu sudah menyengsarakan dirinya. Orang yang sadar tidak pernah mengatakan "nanti saja", karena mengatakan "nanti saja" adalah suatu kesombongan. Orang yang selalu sadar bahwa hidup adalah di sini saat ini sekarang. Dia akan melakukan yang terbaik saat ini. Tidak usah melakukan yang sempurna, karena kesempurnaan itu tidak ada. Kesempurnaan itu hanya ilusi pikiran orang-orang yang ambisi dengan pikirannya. Hidup itu cukup dengan totalitas. Totalitas artinya apa yang dilakukan saat ini, lakukanlah. Bisa menengok sahabat kita yang sakit di rumah sakit. Lakukanlah, bisa membawa satu sisir pisang untuk membahagiakan mereka, walaupun pisang yang kita kirim belum tentu diizinkan dimakan oleh saudara kita yang sedang sakit. Bawalah itu yang sering kita lupakan, dan kita melupakan saat ini dan terus-menerus ya pikiran dibawa ke masa depan akibatnya hidup penuh dengan kecemasan dan orang yang cemas khawatir menurut riset para ahli kesehatan dapat dipastikan tubuhnya asam jadi pH tubuhnya itu di bawah 4 itu Padahal kita lahir ke alam dunia ini, pH tubuh kita itu 7,7. Ketika kita turun pH tubuhnya dari 7,7 ke bawah, di bawah 7,7, tingkat keasaman tubuh kita tinggi, apa yang terjadi? Segala potensi penyakit dalam diri muncul. Setiap orang itu punya secara genetika mungkin mewarisi yang namanya cancer. Tetapi cancer itu seperti tanaman, kalau disirami tumbuh, kalau tidak disirami tidak akan tumbuh. Kenapa cancer kok tumbuh pada tubuh seseorang? Karena tubuhnya asam, karena dia menyirami untuk tubuhnya itu. Makanya di usia muda tubuh ini sudah tidak menjadi kendaraan yang hebat Padahal sang penumpang yang di dalam Sang jiwa kita Belum pernah diantarkan kemana-mana Oleh kendaraan ini Setelah kehilangan kendaraan ini Baru merengek-rengek kepada Allah Minta dikembalikan lagi ke dunia Begitu cerita manusia sombong dalam Al-Quran Oleh karena itu Penuhi semua hak tubuh kita. Segala makanan, sebetulnya nggak masalah kalau dikonsumsi dengan seimbang. Menjadi masalah kalau dikonsumsi secara berlebihan. Makan nasi nggak apa-apa karena ternyata di nasi itu ada yang namanya karbohidrat kompleks. Bukan sukrosa, tapi amilase. Asal porsinya cukup, tidak mungkin seseorang mengalami diabetes. Kalau jantung kita ingin tetap sehat, ya tentu saja kasih makanan yang sehat buat jantung. Apa yang dibutuhkan jantung? Jantung itu butuh vitamin E sama vitamin K2. Vitamin K2 gampang. Vitamin K2 itu adanya di tempe. Iya. Makanya konsumsi tempe terus menerus. Kalau bisa mentah-mentah dikonsumsinya. Makanya kalau ada penimbunan plak di pembuluh darah akibat terlalu banyak mengkonsumsi kalsium, itu dimobilisasi oleh vitamin K2. Itu plaknya, itu bisa terurai. Itu sains, kalau ngerti. Makanya, jangan menutup diri dari segala pengetahuan baru, karena riset tentang kedokteran, riset tentang fisiologi, psikologi terus berkembang. Makanya, kalau saya sehari-hari perbanyak vitamin E, vitamin E itu alpukat. Alpukat kan di Indonesia selalu ada di mana mana ada. Saya kalau sarapan pagi tadi pagi itu pertama minum jus delapan. Satu apel malang, dua sankis, tiga wortel, empat bawang bombay, lima kunyit, enam jahe tujuh nanas delapan madu maka saya menyebut jus delapan itu uh enak sekali habis gitu makan avocado alpukat jadi saya selalu makan tiga jenis buah setiap pagi tadi pagi saya makan avocado stroberi sama buah kiwi nanti divariasi itu variasi sudah kalau sudah sarapan seperti itu, minum air aja yang banyak. Sejam sekali minum, jangan minum menunggu haus. Haus itu alarm, kalau kita minum, menunggu haus itu sama saja dengan gedung sudah kebakaran, baru alarmnya bunyi. Kan gedung itu alarmnya bunyi kalau sudah kebakaran belum ada yang bisa menciptakan alarm sebelum kebakaran terjadi. Belum ada sampai sekarang. Nunggu kebakaran dulu baru alarmnya bunyi itu. Makanya kalau tubuh sudah haus itu tandanya sebetulnya tubuh kita sudah kebakaran itu. Sudah rusak tubuh. Makanya sejam sekali minum, minum. Nah, kalau tubuh ini dilayani semua haknya dia juga akan melayani kita dengan paripurna. Tidak ada pegal-pegal, tidak ada rematik, tidak ada kepala pusing, vertigo, ah macam-macam. Jika perlu kita harus mengkonsumsi namanya probiotik. Probiotik itu adalah makanan dan minuman yang dipermentasi. Gampang kok bikin probiotik. Sudah bisa. Beli nanas satu. Wah, ini ilmu mahal, harusnya bayar ini. Nanasnya usahakan nanas yang banyak airnya tuh. Nanas Subang, bagus, keren. Uh, nanas Subang itu keren sekali untuk fermentasi. Potong-potong. Kalau bisa bonggolnya jangan dibuang siapkan wadah yang bisa menampung air 2 liter satu nanas masukkan pada air 2 liter itu setelah itu potong-potong aja di kulit kulitnya dibuang dulu setelah itu masukkan jeruk nipis 10 aja perasan jeruk nipis kasih madu secukupnya sesuai selera tutup itu yang rapat dua hari kita sudah panen itu namanya probiotik wah itu enak sekali itu booster itu sumber energi di situ terjadi fermentasi itu penting buat kesehatan usus kita karena kalau usus sudah sehat seluruh tubuh akan sehat itu namanya pengobatan holistik jadi semua orang yang banyak penyakit itu ususnya nggak beres itu makanya bereskan dengan itu tambah lagi susu yang dipermentasi namanya kefir minum itu aja cukup aduh seharian itu gak lelah-lelah itu saya ngajar dari jam 7 sampai jam 6 pagi eh, jam 6 sore ya 4 mata kuliah Rata-rata 3 SKS Ada yang 4 SKS Jam 7 mulai jam 6 baru keluar dari ruangan Hanya terselang sholat aja Gak ada lelahnya Ya Nah ini Pengajian Urusan Kesehatan juga Diajarkan itu <laughs> Karena apa? Kalau tubuh fisik ini sudah ambruk Sebelum jiwa kita diantarkan, doh itu namanya kita tidak bersyukur. Karena begitu kita kehilangan tubuh ini, ya Allah, tidak ada lagi cara buat jiwa mencapai Allah kecuali saat dia punya tubuh ini. Maka tubuh ini kendaraan yang paling hebat. Nah di kendaraan ini jangan lupa ya di kendaraan ini ada supirnya, yaitu pikiran kita. Ada penumpangnya yaitu jiwa kita. Nah, kalau ini kendaraan, ada supir, ada penumpang. Awas, supir ini yang bernama pikiran, jangan dibiarkan nyupir tanpa izin dari penumpangnya. Nah, ini masalahnya si supir ini ugal-ugalan tiap hari. Dia pergi kemana-mana hanya selera dirinya. Bahkan sang jiwa tidak pernah ditanya minta diantarkan kemana Sudah gitu si supir ini tidak pernah bisa membaca petunjuk jalan Jadi sering ke jurang itu nyungsep Nah petunjuk jalan namanya kitab suci Nah kitab suci tidak bisa dibaca oleh orang sembarangan Oleh karena itu kita harus punya penuntun jalan Jadi, kalau petunjuk jalannya sudah ada, kitab suci penuntun jalannya juga sudah ada. Orang yang ahli membaca petunjuk di kitab suci tidak akan salah ketika kita melakukan perjalanan, dan otomatis jalannya harus terpelihara dengan baik. Itulah agama. Jadi, agama itu jalan, sebetulnya agama itu bukan tujuan. Agama itu jalan untuk mencapai tujuan. Makanya di agama ada kitab suci. Kitab suci dibawa oleh para rasul. Nah, para rasul itu disebut penuntun jalan. Kitab suci disebut petunjuk jalan. Sayang, kitab suci sebagai petunjuk jalan itu selama ini hanya dibaca berulang-ulang tanpa diambil petunjuknya apa. Padahal sudah jelas pesan kitab suci kita Terutama Al-Quran Quran surat Tidak ada kitab suci Yang nama-namanya itu pakai surat Quran surat Yang namanya surat Itu pasti di dalamnya ada pesan Pesan dari siapa? Pesan dari dia sang pencipta Untuk kita yang diciptakan Supaya kita bisa menangkap surat yang dikirim beliau itu supaya hidup kita tidak menderita, tidak sengsara, agar hidup kita menakjubkan. Jadi kalau penderitaan hidup itu bukan takdir. Itu akibat dari kesalahan kita memilih jalan hidup. Nah, oleh karena itu maka hari ini kita akan berbicara sesuatu yang besar dan luar biasa yaitu jika hidup hanya untuk diterima orang lain maka kita akan mati saat kita ditolak kan sebetulnya sebetulnya yang terjadi dalam kehidupan kita selama ini mohon maaf kita lebih banyak hidup kita itu demi untuk menyenangkan orang lain Sampai kita mengorbankan kemerdekaan kita sendiri agar dipandang baik oleh orang lain. Bukankah itu berpura-pura? Bukankah itu yang disebut dengan kemunafikan hidup? Lalu, sepanjang kita hidup seperti itu, maka sepanjang itu pula kita tidak akan pernah menemukan diri kita sendiri. Padahal tujuan kelahiran kita ke semesta ini sebetulnya untuk menemukan diri kita sendiri, agar kita bisa menjadi diri kita sendiri, itu yang disebut dengan kemerdekaan. Setelah selesai kajian ini, mari kita jujur, introspeksi diri. Sekian lama hidup kita di dunia, ternyata hidup kita hanya berpura-pura baik agar dipandang baik oleh orang lain dan kita mengorbankan diri kita sendiri. Bahkan, mohon maaf. Urusan beragama pun kita ngikuti saja kebanyakan orang. Sekalipun kita tidak merasakan apa-apa dari apa yang kita ikuti Kesadaran kita tidak meningkat Ahlak kita masih seperti itu Masih penuh dengan kebencian dan kita tidak mau mengubahnya. Karena apa? Itu sudah menjadi paradigma, sudah menjadi doktrin yang sulit untuk diubah. Itu kajian kita hari ini. Oleh karena itu, sudah siap? untuk menerima kajian hari ini. Oke. Okay. Karena kajian hari ini sangat berbahaya. Bahayanya nanti kita akan menjadi diri kita sendiri. Begitu menjadi diri sendiri. Saksikan saya. Ternyata kedamaian yang selama ini sesuatu yang sulit akan datang secara tiba-tiba tanpa upaya. Ya, supaya ngajinya jelas, saya pakai dasar dulu. Mari kita lihat Quran surat Yunus. Ini surat ke-10 ayat yang ke-36. Lagi-lagi Quran surat. Awas. Sebetulnya kita ini terhormat. Allah yang Maha Tinggi sudah ngirim surat sama kita apa nggak terhormat itu dapat surat dari pak bupati aja diundang makan malam waduh kayaknya nggak tidur tiga hari tiga malam ya hmm. bajunya apa betul iya kayaknya mandi tiga hari tiga malam itu nggak berhenti berhenti hmm. Ini surat dari Allah ditujukan kepada kita. Bukankah kita sangat terhormat? Dapat surat ini, sayang sekali pesannya selama ini kita abaikan. Sama seperti seorang ibu, anaknya tinggal di Rusia, kirim surat pakai bahasa Rusia, kemudian dia baca itu surat berulang-ulang dan dia tidak mengerti bahasa Rusia. Betul? Dia cuma bahagia karena dapat surat dari anaknya. Sehari dia baca tiga kali itu surat. Dan dikasih tahu kepada tetangganya, saya dapat surat dari anak saya, saya patah surat dari anak saya. Begitu tetangganya nanya, isinya apa ibu? Ting. Bahasa apa ibu? Bahasa Rusia. Kebetulan anaknya tinggal di sana. Karena nggak ngerti, tenang aja. Sama seperti kita. Baca kitab suci tiap hari, tenang. Karena tidak mengerti. Tenang. Adem. <tuk> 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 Betul gak? <tuk> lah iya. Beda dengan saya. Baca kitab suci itu, waduh saya gerah selalu. Berdetak jantung saya itu. Karena saya ngerti ngerti bahasanya maksudnya. Hmm. Jadi kalian tuh memang luar biasa. Baca ayat manapun, surat manapun, tenang. Hmm. Luar biasa. Hmm. Jadi sama seperti ibu tadi terima surat dari Rusia itu dari anaknya, tenang. Begitu ada tetangganya tahu bahasa Rusia, dibantu diterjemahkan, ternyata isinya itu Baru saja anaknya mengalami kecelakaan, dan sekarang sedang berbaring di rumah sakit. Kakinya harus diamputasi. Wah, beritanya semuanya menyeramkan. Setelah mengerti, baru jantungnya berdebar-debar. Kadang-kadang kita suka sombong ketika ditanya, "Pedoman hidupmu apa?" Quran dan sunnah. Wah, keren. Begitu saya menjelaskan sesuatu dari Quran yang berbeda dengan paradigmanya dia selama ini, padahal dia itu menjalankan sesuatu cuma katanya, yang benar dari Quran pun bisa jadi ditolak habis-habisan. Saya menyampaikan satu ayat di Quran, Surat Hud ayat 106, dan saya bacakan berulang-ulang, dan orang-orang yang celaka tempatnya adalah neraka, dan di dalam neraka itu dia menarik dan mengeluarkan nafas. Itu Quran. Kemudian saya jelaskan di mana kita bernafas. Bukankah nafas itu pada saat rohku ditiupkan ke dalam tubuh agar rohku yang ada di sini berhubungan dengan yang meniupkannya dikasihlah nafas. Jadi nafas itu hanya ada saat kita masih hidup. Makanya orang mati menghembuskan nafas yang terakhir beak nafasnya Taya dei. Jadi kapan kita bernapas? saat kita masih diizinkan hidup di sini. Makanya nafas cuma dua, masuk dan keluar. Quran mengatakan neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Itu Quran, bukan ajaran saya. Saya tunjukkan ayatnya surah Hud ayat 106 bahkan 107-nya mengatakan bahkan langit dan bumi pun masih ada. Itu diperjelas. Karena itu berbeda dengan yang selama ini dipahaminya, sekalipun dari Quran itu ditolaknya mentah-mentah. Padahal kalau ngomong, pedoman hidup apa? Quran. Oh, kayak yang benar. Hmm. Makanya Quran ini sampai sekarang masih perawan. Masih perawan. Saya menunjukkan Quran surat al Imran ayat -serat, ayat 49. Yang menyatakan begini, itu dialah antara Rasul dengan Bani Israel. Wa rasulan ila Bani Israel, itu bunyi ayatnya. Dan Rasul bertemu dengan Bani Israel. Bani Israel itu Bani itu orang, Israel itu berjalan, El itu Tuhan. Bani Israel itu orang yang berjalan menuju Tuhan. Itu dialog antara seorang utusan Allah dengan Bani Israel, dengan seorang pejalan, dengan seorang pencari. Jadi seperti guru dengan murid lah kira-kira, kontekstualnya begitu. Apa yang dikatakan Rasul kepada Bani Israel? Perkatanya begini. Aku akan menunjukkan tanda Tuhanku kepadamu. dan aku akan menjadikan tubuhmu yang berasal dari tanah itu menjadi burung dan kamu akan bisa terbang dengan seizin Allah. Itu Quran. Boleh nanti dibaca Ali Imran 49. Jadi sebetulnya manusia itu punya sayap apa tidak? Menurut Quran punya kan? punya burung walaupun punya sayap hanya bisa terbang dari pohon ke pohon sedangkan di Quran surat Ar-Rahman manusia itu bisa menembus sempadan langit bisa hijrah dari alam lahir menuju alam batin bisa hijrah dari alam yang rendah menuju alam-alam yang tinggi dengan sayapnya jadi sayap di situ jelas melambangkan lambang kecepatan. Makanya Nabi Muhammad Isra Miraj pakai buruk. Digambarkan sebagai burung. Ada sayapnya? Leluhur kami di tanah Sunda ini dari dulu sudah punya lagu namanya Manuk Dadali. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang bangun taya Itu lagu spiritual itu. Kenapa bangsa Indonesia menjadikan lambang negaranya itu burung Garuda, burung lagi? Nabi Sulaiman perjalanan spiritualnya juga pakai burung, burung hudhud. Luar biasa. Jadi kalau ingin menapaki kesadaran yang tinggi, yuk gunakan dong sayap yang Allah titipkan kepada kita untuk menuju kesadaran yang lebih tinggi. Kalau kita berbicara langit, langit itu bukan alam lahir. Langit dalam Quran itu adalah lapisan-lapisan kesadaran yang harus kita capai. Puncaknya kesadaran disebut sidrah al-muntaha. Sidra itu sadar, al itu penghujung sidratil muntaha nah menuju ke alam yang tinggi jelas harus terbang dan Quran menjanjikan siapa yang bisa terbang saat ini maka aku bebaskan dari tiga penyakit satu penyakit buta dua penyakit kulit kedangkalan pemahaman kedangkalan pengetahuan karena itu sangat berbahaya karena orang yang dangkal pengetahunya biasanya penyakitnya adalah alergi. Alergi terhadap perbedaan maksudnya. Asal orang lain beda dengan dia, walaupun orang lain benar, dianggap salah. Makanya orang yang suka menyalah-nyalakan orang lain yang tidak siap menerima perbedaan, jelas masih punya penyakit kulit. Geget red Atau melihat perbedaan itu bukan menerima dan menghargainya, atau gatel. Kalau gak komentar, gatel. Kalau gak nyerang orang, gatel. <tuh> Jadi, penyakit kulit yang dimaksud di Quran, Surat Al Imran, itu bukan panu, bukan kurap, bukan kudis. Karena itu bukan urusan rasul, itu urusan dokter kulit. Rasul itu diutus ke dunia, menyembuhkan penyakit kulit yang dimaksud, bukan panu, kurap, kudis. Gak ada rasul menciptakan salam. Jadi, para nabi, para rasul itu didatangkan ke dunia ini untuk membawa kita tenggelam dalam pemahaman yang dalam, karena orang yang sudah dalam pemahamannya persis seperti danau yang dalam. Tenang, tidak terombang-ambing lagi oleh situasi di luar. Paham, oke. Okay. Kalau seseorang itu masih menderita penyakit buta, penyakit kulit, puncaknya penyakit adalah kehilangan kesadaran. Maka di surah al Imran ayat 49 dikatakan, tugasnya para rasul itu yang nomor tiga adalah membangkitkan orang-orang yang tidak sadar. Apa yang dibangkitkan? Dibangkitkan kesadarannya. Itu yang namanya kiam. Kiam. Jadi kiamat itu hari kebangkitan. Kebangkitan, kebangkitan kesadaran. Makanya leluhur kami di tanah Sunda mengatakan sing bisa ngahudangkeun ka nu sare. Ngahudangkeun sare artinya membangunkan orang yang tertidur, bukan orang yang lagi tidur di hoya, -hoya harus bongan, bukan. Kelihatan bangun tapi sebetulnya dia tidur. Kenapa? karena tidak sadar. Oke, okay. sekarang kita lihat masuk, udah siap ya masuk ayat ya. Oke, okay. ini surat, ini surat Pes pesannya tangkap ini dari Allah. Nah kata Quran surat Yunus ayat 36, wama yatabiu aksarohum illa donna dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali dengan persangkaan saja. Persangkaan bahasa Qurannya zon. Bahasa lainnya adalah persepsi pembenaran itu. Katanya dikatakan lagi hmm. itu yang disebut dengan zon. Wama aksarohum dan kebanyakan mereka mengikuti tidak mengikuti kecuali dengan persangkaan saja. Yuk jujur pada diri kita. Nah kalau baca surat ini kalau saya langsung bergejolak. Kan kebanyakan itu lawannya sedikit, betul nggak? Berarti yang mengikuti sesuatu bukan dengan persangkaan, kan sedikit itu bahasa bahasa logikanya bisa nangkep ayat ini mengatakan kebanyakan manusia mengikuti sesuatu hanya dengan persangkaan kan bukan seluruhnya alhamdulillah coba kalau seluruhnya ini ayatnya kebanyakan Berarti masih ada dong yang mengikuti sesuatu tidak dengan persangkaan. Dengan ilmu, dengan nalar, dengan pengetahuan, dengan bukti, dengan pengalaman. Masih ada kan? Nah, kalau saya nih baca surat langsung otak saya jalan. Saya termasuk yang mana? Kebanyakan atau yang sedikit? Kalau saya kalau bapak ibu nggak tahu, nyampe situ nggak mikirnya. Hmm. Karena ini surat kan, saya tangkap pesannya. Kalau saya ingin termasuk yang sedikit, gimana caranya ya? Itu pertanyaan saya berikutnya. Lalu pertanyaan saya berikutnya, kebanyakan itu berapa persen? Kan gitu, Lalu, kalau sedikit, berapa persen? Ternyata, Quran ada kasiro, ada kolil. Kasiro itu ternyata sebagian besar kolil, sebagian kecil. Jadi, ayat Quran saja mengatakan yang mengikuti sesuatu dengan ilmu, yang mengikuti sesuatu dengan kritis, kreatif komunikatif, kolaboratif. Hanya sedikit. Yuk, pertanyaannya. Kita masuk yang mana? Yang mana? Kebanyakan atau sedikit? Lah. Kalau masuk kebanyakan, segera hijrah kepada yang sedikit. Paham? Lanjut dulu, perlu saya buktikan. Kalau kita mengikuti sesuatu dengan zon, kan kita itu mengikuti sesuatu, itu kebanyakan tidak pasti, susu ganan kali aja. Coba, kalau saya tanya, eh, udah sholat, sudah. Itu takbirnya gimana? Loh kok takbirnya begitu? Ya ada orang lain juga begitu. Ah, done. Hmm. Done. Ngikutin kebanyakan orang. Tidak ada keinginan dalam diri kita coba cari hadisnya. Takbirnya Rasulullah itu seperti apa? Karena Rasulullah mengatakan Solatlah kamaru aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kau lihat aku salat. Itu salat di tingkat raga. Apalagi di tingkat jiwa. Raganya yang kelihatan, kita tidak tahu ilmunya, apalagi yang enggak kelihatan. Gimana jiwanya Rasul ketika salat? Pernah nanya begitu? Enggak. Makanya surat begitu banyak adem. Betul nggak, sampai satu hari satu cuci, saking ademnya. <laughs> Padahal, kalau kita mikir satu ayat saja, luar biasa, bukan? Betul nggak? Lanjut dulu. Inazon, sesungguhnya sakwa sangka minal haqqi syai'a tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Innallaha 'alimun bima yaf'alun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kamu kerjakan itu ada ilmunya, gak ada ilmunya Allah tahu. Oke. Okay. Dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Kalau dikupas semua, contohnya akan banyak. Nanti kita akan buka sedikit-sedikit ya rahasianya. Jadi ayat ini menginfokan kepada kita ternyata kebanyakan manusia mengikuti sesuatu itu hanya dengan sakwa sangka. Apa kata orang? orang yang mengatakan itu apa kata orang laki Hah, jadi bahasa Cianjur nama beja di beja kendai. jadi pak beja beja itu sebabnya menurut ilmu psikologi kebohongan yang diulang-ulang terus menerus bahkan lama-kelamaan saking diulang-ulang dianggap kebenaran Begitu banyak paradigma yang sedang mencengkram pikiran kita Bahkan sampai sekarang kita tidak tahu Apakah itu kebohongan atau kebenaran Jangan-jangan kebohongan yang diulang-ulang Lama-kelamaan dianggap kebenaran Itu sistem berpikir manusia Oke ayat ini jelas Hanya info saja dari saya Kebanyakan manusia mengikuti sesuatu hanya dengan zon pragmatisnya tanya diri kita saya termasuk yang mana kebanyakan atau yang sedikit kalau kebanyakan mengikuti prasangka berarti yang sedikit mengikuti kebenaran paham sampai sini oke nah nanti cek ya nah kenapa kita terhalang dari kebenaran yuk kita mulai masuk karena selama kita hidup kita itu menjejali pikiran kita dengan kepercayaan, konsep, teori, doktrin, dogma secara membabi buta. Tahu ya, ini bahasa Indonesia, membabi buta. Tidak ada mengkambing buta. Yang ada membabi buta karena babi itu waktu saya SD karena saya 7 kilo tuh dari rumah ke sekolah itu lewat kebun coklat itu perkebunan coklat dan karet 7 kilo itu dari rumah itu jadi sama saya masih ingat itu seragam cuma satu sementara di kampung saya itu hujan tiap hari di perkebunan teh jadi kalau sore-sore itu baju itu kemudian sama ibu saya ditaruh di di atas itu, para seni namanya, kalau orang Garut bilang, jadi di bawahnya tungku di atasnya kan, itu jadi pagi-pagi tuh harum baju itu. lah ya, bawa asap, ya teman-teman pada ini, jauh cuman maneh kali itu. Hmm. Jadi nggak ada yang mau sebangku dengan saya, <laughs> kecuali yang mau nyontek. Hmm. <laughs> itu nasib saya begitu. Tapi, Bapak saya bilang gini: "Kalau ada babi, ngejar kamu, jangan lari lurus. Belok aja, begitu belok, dia lurus hmm. segitunya." Oh, saya baru tahu, oh, babi itu begitu sifatnya. Pantas ada peribahasa "membabi buta", hmm. karena babi itu seperti buta. Kalau dia ngejar, dia mengejar dengan ambisinya. Nyemplung ke jurang pun, itulah babi. Makanya, jangan membabi buta. Disitulah pentingnya kita menggunakan yang namanya keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Sebelum kita menerima sesuatu, timbang-timbang dulu, pikir-pikir dulu yang matang. Jangan semuanya serba ditelan, begitu ditelan mentah-mentah tanpa matang, akibatnya membabi buta banyak gak? kepercayaan konsep teori doktrin dogma yang telah dijejalkan ke sini betul coba aja dogma yang sederhana aja yang tadi saya sampaikan begitu kita mengalami kehidupan tidak selayaknya kita hidup. Banyak sekali dengan penderitaan. Dogmanya yang sudah kita terima, Pak. Itu mah takdir. Tanya lagi, takdir dari siapa? Takdir dari Allah? Oh, berarti Allah yang bikin kita menderita. Allah yang bikin kita sengsara. Masa begitu? Bukannya Allah itu mawal, ma'asih? Begitu kita buka paradigma itu, oh ternyata semua penderitaan itu akibat pilihan saya. Allah itu hanya mengikuti apa yang saya pilih. Karena beliau itu Robul Alamin. Beliau itu hanya katalisator, hanya fasilitator. Beliau itu mengatakan dalam hadis aku bergantung kamu. Kalau Allah bergantung kita, Berarti yang menentukan kehidupan kita mau seperti apa, mau sehat, mau kaya, mau berkelimpahan, semua tergantung kepada kita sendiri. Bukankah itu keadilan? Tapi paradigmanya, dogmanya yang dicokokkan pada kita, apa seakan-akan Allah itu membuat kehidupan kita yang seperti itu. Padahal semua kehidupan kita, kita penciptanya, dia hanya katalisator. Dia hanya fasilitator Dia ngikutin apa yang kita mau Begitu kita makan sehat Ya umurnya panjang Begitu makan sehat Tubuhnya jadi energetik Berkinerja tinggi Begitu makannya sembarangan Ya sakit Jadi ketika kita menciptakan sebab yang bagus Akibatnya akan bagus Menciptakan sebab yang buruk akibatnya buruk. Allah itu hanya menciptakan alam semesta menurut hukum sebab akibat. Itu cara Allah turut campur. Bukan semena-mena semaunya beliau. Bukan tidak seperti itu. Clear sampai sini. Nah, banyakkah di sini paradigma yang harus dibongkar? Banyakkah dogma yang harus dibongkar? Banyak sekali, banyak sekali. Nanti pelan-pelan. Contohnya pelan-pelan. Jadi yang pertama, penghalang kebenaran itu adalah karena kita bertahun-tahun menjejali pikiran kita dengan kepercayaan, konsep, teori, doktrin, dogma secara membabi buta. Kita yang menjejalkan itu semua ke sini. Kita yang mengizinkannya. Dua. Kita sudah lama membiarkan diri kita dikondisikan oleh orang lain yang tidak memahami kebutuhan kita sendiri. Paham? Karena kita tidak menjadi diri kita. Kita selamanya jadi orang lain. Orang terdekat yang pertama kali mengkondisikan kita dan tidak memahami kebutuhan kita adalah orang tua kita. Coba. Begitu kita lahir, orang tua kita. Mohon maaf. Tanpa ditanya kita tanpa itu, tanpa ini, dalam keadaan kita belum dewasa, bahkan kita harus sudah menganut agama tertentu, keyakinan tertentu. Coba tanpa ditanya, betul nggak? Jadi, artinya kita ya membiarkan diri kita dikondisikan oleh orang lain yang tidak memahami kebutuhan kita. Sampai urusan-urusan besar dalam hidup, satu urusan pendidikan tergantung orang tua. Dua urusan pekerjaan tergantung orang tua. Tiga bahkan urusan perjodohan ada intervensi dari orang tua. Wah, ini akibatnya akan sangat buruk. Saya menemukan data, ternyata banyak orang yang bekerja tidak bahagia di pekerjaannya. Karena dia tidak tidak berbakat di situ. Dia hanya mengikuti yang maunya orang tua, ambisi orang tua. Orang tua tidak menghargai kelahiran anak sebagai tamu agung. Orang tua malah mencetak anak harus menjadi seperti dirinya sendiri. Jangan-jangan kita semua selama ini jadi orang tua yang otoriter. Dan itu penghalang kebenaran. Makanya, nanti suatu saat ya, saya akan buka parenting. Harus diubah cara berpikir kita: hargai anak sebagai tamu agung yang datang ke semesta ini untuk dihormati, yang punya rencana hebat dengan anak kita, bukan kita orang tuanya. Yang punya rencana hebat dengan anak kita adalah dia, sang pencipta. Kita hanya kelewatan sejak kelahiran, dan jangan lupa yang melahirkan anak kita bukan ibunya. Ibu itu hanya kelewatan saja untuk lahirnya seorang anak. Yang melahirkan dia adalah dia, sang pemilik semesta, masih menyangkal ibu-ibu. Gak bisa ngeden kalau tidak ada nafas. Bukankah nafas itu adalah bukti kehadiran dia? Siapa yang melahirkan anak kita? Allah lewat rahim kita. Kita itu hanya kelewatan lahir. Ini saya sedang berbicara kesadaran, dan sekarang saya bukan sedang ceramah, tapi sedang hipnoterapi. Nanti, jangan heran, alam bawah sadar kita akan dibuka semuanya setelah ini, sehingga kita bisa jujur pada diri kita sendiri. Yuk, urusan pendidikan, urusan pekerjaan, bahkan urusan jodoh pun orang tua ikut campur. Senang kepada si A, tidak senang kepada si B, bahkan. Ketika anak punya pilihan, pun datang otoritas orang tua. Kalau kamu memilih, dia sudah keluar dari rumah. Wah, seperti itu orang tua semacam apa yang semacam itu? Itu karena tidak mengerti kalau anak itu adalah tamu agung yang datang ke semesta untuk dihormati, untuk dihargai. Dua, membiarkan diri kita dikondisikan oleh orang lain. Yang tidak memahami kebutuhan kita, saya jujur mau tanya, apakah kita mengerti kebutuhan anak kita? Jangan-jangan kita tidak mengerti kebutuhan mereka, dan mereka hanya dicekoki sesuatu yang dianggap dibutuhkan oleh mereka, oleh kita, padahal bukan kebutuhannya. Mungkin saja mereka tidak butuh uang yang banyak, hanya butuh komunikasi, hanya butuh makan bareng dan banyak orang tua kalau sudah dia mencukupi uang asal ditransfer cukup padahal banyak anak yang menjerit kenapa saya tidak butuh uang saya tidak butuh transfer saya hanya butuh pelukan hanya butuh rangkulan anak-anak saya sudah besar semua sampai sekarang yang sudah nikah pun masih butuh pelukan saya karena dengan satu pelukan dua pelukan ketika bertemu mereka merasa tenang dan ternyata pelukan itu adalah healing, menyembuhkan. Bayangkan, pelukan aja yang murah tidak mereka terima, dan kita menganggap seakan-akan uang adalah segalanya. Mereka cuma butuh komunikasi, mereka butuh diperhatikan untuk tumbuh menjadi anak yang hebat. Apa yang terjadi? Orang tua yang tidak komunikasi dengan anaknya, dijejali uang yang banyak, salah jalan. Saya sembilan tahun pernah jadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan di sekolah hebat di Bandung. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan tahu persis apa yang dilakukan anak murid, dan mereka membelanjakan uang itu untuk sesuatu yang sesungguhnya akan menghancurkan masa depan mereka sendiri. Tiga. Yang menghalangi kebenaran itu datang, tidak mengenali wajah asli kita sendiri. Awas, ada dua wajah kita: wajah lahir kita dan wajah batin kita. Itulah pentingnya kita harus mengenal diri kita sendiri, kenali wajah lahir kita, kenali wajah batin kita. Hadirin, ketika kecil saya mulai bertanya, "Kenapa ya?" Manusia kok wajahnya lain-lain. Saya satu keluarga saja, gak ada yang sama. Apalagi saya mencermati 8 miliar penduduk bumi sekarang, wajahnya gak ada yang sama. Pertanyaan itu ternyata tidak gampang hadirin dijawabnya. jawabnya. Saya pernah bertemu beberapa orang yang saya anggap sudah matang keilmuannya. Kenapa wajah manusia berbeda? Semua jawabannya takdir. Kalau takdir berarti Allah semana-mana dong. Ingin bikin wajah si ini begini, ingin wajah ini begini, ingin bikin wajah ini mancung, ingin ingin wajah ini pesek. Begitu? Allah lagi yang disalahkan. Ternyata setelah saya belajar keliling, bahkan keliling dunia, saya belajar banyak tradisi, saya ketemu jawabannya. Ternyata. Yang menentukan wajah kita adalah diri kita sendiri. Wajah kita dibangun oleh data kita. Nah, secara mikrobiologi, ternyata tubuh kita dibangun oleh sel. Sel di dalamnya ada DNA. Satu sel ada satu DNA, ternyata di DNA itu ada data kita, dan kita terbentuk oleh data kita sendiri. Saya beruntung. Saya pernah belajar tentang DNA lebih dalam. Sampai rantai polimernya DNA saya pernah belajar. Saya pernah memecahkan dengan komputer, ya, dengan komputasi. komputasi. Itu memecahkan orbital molekulnya DNA. Bukan orbital atom, orbital molekul. Saya belajar aljabar linear lebih 8 bulan untuk membuat sistem komputasi memecahkan sistem polimer dari DNA. Jadi kalau sekarang orang mengatakan bahwa DNA itu bisa menyimpan data, tidak heran bagi saya. Saya sudah tahu secara mikro isinya seperti apa. Pernah pernah menghitungnya. Saya pernah belajar yang namanya persamaan hatrifok. Itu tidak bisa dipecahkan dengan cara manual, harus belajar aljabar linier, itu pun harus menggunakan komputasi. Tidak bisa dihitung secara manual. Jadi ternyata yang menentukan wajah kita adalah data kita masing-masing. Kenapa wajah kita saat ini seperti ini? Itu datamu. Karena semua kita datang ke dunia ini untuk menyelesaikan tiga hal. Satu, ada utang karma yang harus dibayar. Dua, ada pekerjaan masa lalu yang belum selesai. Tiga, ada jalan bengkok yang pernah kita lalui. Percaya sama saya, kita datang ke dunia tidak akan keluar dari situ. Begitu kita sadar dengan itu. Mohon maaf. Ketika kita disakiti orang, kita tidak buru-buru marah. Oh. Jangan-jangan saya pernah menyakiti dia, entah di kehidupan yang mana. Karena tidak mungkin tiba dia menyakiti saya kalau saya tidak mengundangnya. Oh ya Allah, kalau ini adalah cara Engkau untuk melunasi utangku. Agar aku terbebas dari utang ini. Dan agar aku bisa kembali kepadamu dalam keadaan suci, it's okay, no problem. Kemampuan kita menerima itu lebih besar. Jangan-jangan wajah lahir kita saja sampai sekarang kita tidak kenal. Kita cuma tahu. Besarannya saja, kita cuma tahu luarnya saja, dalamnya kita nggak tahu. Bahkan, kalau saya tes, Anda tahu nggak cara berpikir Anda? Ini masalah fisiologinya, psikologinya, cara berpikir kita aja. Kita nggak tahu, ya? Yang laki-laki, saya tanya, tahu nggak cara laki-laki berpikir seperti apa? Laki-laki itu ternyata otak kiri dan otak kanannya tidak punya karpus kalomus. Tidak ada jembatan penghubung otak kiri dan otak kanan, makanya laki-laki, rasa, dan logikanya terpisah. Perempuan lain lagi, otak kiri dan otak kanannya ada jembatannya, sehingga otak kiri dan otak kanan ada. Jembatan penghubung mohon izin, mohon maaf. Makanya, perempuan tidak bisa membedakan mana rasa, mana logika. Akibatnya, apa? Akibatnya, kalau perempuan punya masalah, perempuan itu tidak perlu solusi. Hanya perlu didengar. Hebatnya perempuan, didengar saja sudah solusi. Kalau kita kenal sayang kayak gitu, nggak mungkin di rumah ada cekcok. Cekcok itu karena tidak saling mengenal. Yang laki-laki cara berpikirnya ingin memaksakan kepada perempuan, yang perempuan cara berpikirnya beda ingin memaksakan pada laki-laki, ya konflik karena tidak saling mengenal coba kalau belajar dalam saja cara berpikir aja luar biasa. Kalau saya tahu istri saya perlu bicara ribu kata sehari. Saya cuma perlu cuma perlu bicara 7.000 kata sehari. Makanya saya tuh cuma bicara kalau di sini aja. Di rumah dengerin istri. Karena dia harus bicara 23.000 kata. Dan kalau istri saya bicara 23 ribu kata, berarti sehat. Ini saya kasih tahu nih, yang sebelah sini. Kalau istrimu sakit, itu kurang bicara. Karena setiap dia bicara, di stop oleh kamu. Harus mengikuti logika kamu. Itu karena tidak saling mengenal. Kalau saling mengenal, keren. Laki-laki itu, karena otak kiri dan otak kanannya terpisah, tidak punya jembatan. Laki-laki paling tidak suka dinasehati oleh pasangannya. Makanya, saya kasih tahu yang sebelah sini: jangan coba-coba nasehati suamimu. Gimana caranya kalau dia ingin dinasehati? Suruh ngaji sama saya. Karena menurut riset John Gray, ini riset nih bukan bukan saya sedang iklan supaya ngaji. Gak penting amat bagi saya. Kalian ngaji nggak ngaji nggak ada urusan. Saya sudah selesai dengan diri saya, ya nggak ada urusan. Mau bubar mau nggak ada, gak ada masalah. Saya tidak akan menjadi terbang kalau jamaah saya banyak dan saya juga tidak akan tumbang kalau kalian hilang semua. Emang gue pikirin. Hmm. Gak ada urusan saya. Saya udah selesai dengan diri saya. Tapi ini penting. Menurut John Gray, laki-laki itu -laki hanya bisa dinasehati satu oleh gurunya, dua oleh orang tuanya kalau punya wibawa. kalau orang tuanya nggak ngasih contoh yang bagus, gimana bisa menyatasi anak itu? Satu-satu pilihan adalah guru. Yang bisa dipercaya, alhamdulillah, yang sudah pada ngaji dengan saya. Ayah, ada masalah, suruh datang. Sama saya diajak nyanyi aja, sembuh, ajak joget aja sebentar, sembuh gitu lah ya. Jadi, sebetulnya asal kita tahu caranya luar biasa. Jadi saya kasih tahu nih yang sebelah sini. Jangan coba-coba menasehati pasanganmu. Karena pasanganmu hanya bisa dinasehati oleh gurunya atau orang tuanya. Dan kalau tidak punya guru, tidak punya orang tua yang bisa menasehati satu caranya. Antapkan Ini hasil riset John Gray. John Gray itu risetnya 15 tahun. Ditulis dalam buku Men Are From Mars, Women Am Are From Venus. Makanya gaul dikit. Kalian tuh kalau ngomong sakinah mawadah warohma, sakinah mawadah warohma, Ngartinte Ini pengetahuan praktis yang saya bagikan hasil riset. S3-nya John Gray itu relationship khusus meneliti hubungan suami istri. Keren itu. Ternyata laki-laki itu -laki kalau punya masalah tidak suka dinasehati oleh pasangannya. Laki-laki kalau punya masalah dinasehati apalagi turut campur ngasih solusi merasa terhina. Itu menurut riset John Gray. Kalau dia dibiarkan merasa gagah sebagai ksatria makanya antepken kalau kita tahu ilmunya ternyata mereka itu yang para laki-laki hanya perlu dibiarkan beri jeda dan jangan diajak bicara itu dihormati oleh pasangannya bager deh. coba ini 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 pengetahuan yang selama ini kita tidak praktekkan betul apa tidak karena kita itu tidak pernah tahu Makanya, kita tidak kenal wajah asli kita. Kita juga tidak kenal wajah asli kita. Lahir batin, apa yang terjadi itu jadi penghalang untuk menemukan kebenaran. Itulah pentingnya kita mengenal diri sejati kita. Lahir batin, ah, kalau udah nyampe situ mah, damai, damai, jauh dari konflik, jauh dari penyakit. Setiap hari kita bersuka cita. Uh, luar biasa. Yang keempat. Nah, penghalang kebenaran kita adalah membiarkan terorisme di alam bawah sadar kita menghancurkan kehidupan kita. Jadi terorisme yang paling berbahaya bukan di luar. Karena teror yang paling berbahaya datangnya dari alam bawah sadar kita. Nih, saya kasih tahu ini pakai bahasa sains sedikit ya ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu ternyata cuma 5%. Dan pikiran bawah sadar 95%. Pikiran sadar disebutnya short term memory, memori jangka pendek. Jadi kalau pikiran sadar menangkap apa-apa, itu sebentar juga lupa. Tapi, kalau itu berulang-ulang ditangkapnya jebol, masuk pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar disebutnya long term memory. Kalau sudah nyungsep di situ, itu akan menjadi teror bagi kita. Oleh karena itu, semua orang yang berpenyakit besar, penyakit kronis, cancer tumor, macam-macam, sebetulnya masalah dia adalah pikiran bawah sadarnya banyak sekali sampah-sampah masa lalu yang perlu diterapi. Ingin tahu? Gampang. Kalau pikiran bawah sadar itu tersentuh sedikit saja aja stimulus, itu keluar aslinya. Makanya, pura-pura kita sudah selesai, sentuh saja sesuatu yang berhubung dengan masa lalunya. Semua masa lalu yang ada di alam bawah sadar akan keluar menjadi kata-kata yang menyeramkan. Itu buktinya alam bawah sadarnya masih hidup. Jadi teror terbesar kita sebetulnya dari alam bawah sadar kita. Mohon maaf. Pernah dengar dari kecil hidup itu susah dan penuh perjuangan. Pernah? Berapa kali? Berapa kali? Itu masuk di alam bawah sadar. Itu menjadi paradigma. Itu menjadi nasib. Makanya bisnis apapun, usaha apapun tidak akan mengalami kemajuan karena di alam bawah sadarnya ada paradigma bahwa hidup itu susah dan penuh perjuangan. Sebelum dia bisnis harus dirubah dulu. Dirubah, diganti programnya hidup itu mudah dan menyenangkan. Itulah pentingnya pelajaran hipnoterapi. Diganti programnya. Kalau program yang itu yang masih ada, maaf. Apapun bisnisnya bangkrut, dimodalin berapapun bangkrut karena di pikirannya sudah terbentuk hidup itu susah dan penuh perjuangan. Wah, itu bahayanya alam bawah sadar. Ini agak saintifik ya. Saya jelaskan hari ini supaya kita masuk lebih dalam, kenal diri kita lebih dalam. Oh, ternyata cara berpikir saya selama ini keliru. Jangan-jangan itu yang telah menyumbang kehidupan saya seperti yang saya alami saat ini. Lanjut? Oke. Okay. Yang kelima, penghalang kebenaran itu karena kita mencari kebenarannya keluar dari diri kita. Padahal kebenaran ada dalam diri kita. Allah yang mengatakan, Aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk. Dan yang paling penting, aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Dan siapa yang sudah menyaksikan kebesaranku pada dirinya? Maka dia sudah menemukan kebenaran. Ternyata pusat semesta tidak ada di luar. Pusat semesta ada dalam diri kita sendiri. Itu harus dialami langsung sendiri. Awas ya, kalau saya bicara begini jangan puas Itu baru kata-kata, baru konsep Baru teori Dan buat apa kita berteori Kalau itu tidak menjadi realisasi dalam diri Jadi semua harus dialami sendiri Bisa, bisa Semua ada caranya Yang sudah membuktikan Di ruangan ini, manggut-manggut Luar biasa tidak mungkin Allah mengatakan sanurihim ayatina fil Aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk dan yang paling penting aku bentangkan kebesaran kepada dirimu sendiri. Gak mungkin Allah mengatakan itu sebatas konsep. Dan itu harus menjadi realisasi. Harus menjadi pengalaman spiritual. Bapak Ibu akan kaget. Ternyata begitu habel teleskop Hubble menemukan yang disebut dengan mawar merah. Ternyata Nabi Muhammad sudah melihat itu. Dan itu diabadikan dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 37. Fa'idha sakotis wardatan kadihan ala Ketika langit ruhanimu terbuka, saat itu kau akan menyaksikan merah mawar seperti kilapan minyak. Jadi antara sains dengan spiritual itu saling mendukung, saling menguatkan. Ternyata apa yang ada di alam besar ada di alam kecil ini. Bahkan suatu saat akan terbalik. Ternyata alam besar yang sebenarnya adalah diri saya. Yang di luar diri saya adalah alam kecil. Kalau kita menjelajahi ke dalam ternyata tak terbatas dalam diri kita itu. Tanpa batas, yang keenam, penghalang kebenaran adalah puas dengan pengetahuan pinjaman. Tahu pengetahuan pinjaman yang tadi, pengetahuan katanya hanya sebatas konsep, hanya sebatas teori, tidak dialami langsung oleh kita. Itu namanya pinjaman. Dan semua yang pinjaman bukan milik kita akan hilang. Mahasiswa hanya siap ketika mau ujian. Bahkan saya tanya, yang semester kemarin di semester berikutnya sudah lupa kenapa? Karena dia hanya memasukkan pengetahuan pinjaman di otaknya. Dia tidak betul-betul memahami apa pengetahuan itu sesungguhnya, bahkan tidak mengalami. Oleh karena itu, semua pengetahuan yang sebatas teori dan konsep tetapi tidak menjadi pengalaman pribadi kita, itu semua pengetahuan pinjaman dan sebentar akan hilang. Yang selanjutnya, penghalang kebenaran itu adalah tidak mampu melepaskan segala formula yang telah melumpuhkan potensi spiritual kita, membutakan kecerdasan kita bahkan membunuh kemanusiaan kita sebagai manusia. Nih saya kasih tahu, banyak kak formula? Formula itu sebaca resep masak. Kita menjalankan ritual itu kayak resep masak, betul? Salat empat rakaat ya udah, yang penting empat rakaat dijalankan. Bacaannya juga dibacakan, tetapi hanya ngegelontor saja. Bilang ini wajah tu wajah lilladi wati watiwalar ngegelontor saja kan itu sudah jadi formula dan formula itu bisa jadi malah melumpuhkan potensial spiritual kita, membutakan kecerdasan kita, membunuh kemanusiaan kita sebagai manusia. Saya kasih tahu kalau orang yang cerdas kapan sih Nabi Ibrahim membaca ini wa jahtu wajihalilladipatrosama wati wal ar cari oh ternyata di Quran beliau itu melakukan pencarian dulu beliau mencari Tuhan akhirnya bertemu bintang bertemu bulan bertemu matahari setelah menemukan pengalaman itu beliau bilang ini wajah tuh kita bilang ini wajah tuh ujug-ujug tanpa pengalaman apapun jadinya kosong dan itu melumpuhkan kecerdasan spiritual kita melumpuhkan membunuh kemanusiaan kita maaf bahkan banyak orang didoktrin saja untuk membunuh orang lain mau atas nama agama dan Tuhan katanya. Tuhan macam apa menyuruh kita membunuh orang lain? Bukankah darah itu haram? Pertumpahan darah itu haram. Bahkan kita menghalalkan darah orang lain karena perbedaan keyakinan dengan kita. Wah itu penyakit kulit. Itu yang namanya kedangkalan. Gak mungkin amat. Kalau orang yang sudah sampai kepada Allah sudah mencapai cinta kasihnya Allah yang tanpa batas. Justru belas asih. Bahkan leluhur kami di tanah Sunda ini puncaknya ilmu adalah nyaah kanungewa. Jadi, orang yang benci kepada kita aja ya kita sayang, apalagi orang yang sayang kepada kita. Makanya puncaknya ilmu itu adalah kalau kita sudah bisa sayang pada orang yang benci kepada kita, itu baru keren. Karena tidak mungkin kejahatan dilawan dengan kejahatan. Tidak mungkin kegelapan dilawan dengan kegelapan. Kegelapan hanya perlu cahaya oleh karena itu kejahatan hanya bisa dilumpuhkan dengan satu yaitu cinta kasih banyak formula yang telah melumpuhkan kita melumpuhkan kecerdasan spiritual kita melumpuhkan potensi kita bahkan membunuh kemanusiaan kita karena formula itu dianggap kebenaran padahal kebohongan yang diulang-ulang lama-kelama dianggap kebenaran makanya banyak orang yang rela Mohon maaf. meledakkan tubuhnya menyakiti orang lain. Karena ada formula di sini. menghancurkan kemanusiaannya dia sendiri. Padahal Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Berguna itu berarti menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber kebahagiaan. Itu namanya berguna, bukan menjadi sumber bencana bagi orang lain. Coba Orang meledakkan tubuhnya Jadi sumber bencana bagi orang lain Berguna dari sisi apa Tapi karena ada formula Yang membangun ini Hati-hati Jangan izinkan formula itu Apalagi kalau formula itu Melumpuhkan potensi spiritual kita Membutakan kecerdasan kita Ujungnya malah membunuh Kemanusiaan kita sebagai manusia Hadirin Harga dirinya manusia itu adalah kemanusiaannya. Dan kalau manusia sudah kehilangan aspek kemanusiaannya, tidak layak disebut manusia. Setuju? Oke. Okay. Yuk, sekarang masuk. Jangan takut untuk menjadi berbeda. Takutlah untuk menjadi sama. Kan banyak yang takut untuk berbeda? Gak apa-apa berbeda Sepanjang itu Dasarnya ada Masuk akal Dalilnya ada Penunjangnya ada Kenapa kita mesti sama Daripada sama dengan orang lain Yang hanya menggunakan pengetahuan pinjaman Betul atau tidak? Jangan takut untuk menjadi berbeda Tapi takutlah untuk menjadi sama Coba lihat wajah kita Berbeda bukan? berarti yang menciptakan perbedaan itu siapa Allah bukan makanya kita dalam hidup ini diajarkan untuk saling menerima dan menghargai perbedaan kalau wajah kita berbeda berarti kita datang ke mesra ini untuk tujuan yang berbeda untuk peran yang berbeda berarti jalan kita pasti Beda lah, kenapa masih sama? Henry Ford yang punya pabrik mobil Ford di Amerika, orang paling sukses di dunia otomotif boleh mengatakan begini: "Kalian kalau ingin sukses, jangan ikuti tangga yang sudah saya lalui, karena tangga ini hanya cocok buat saya." Kalian coba-coba mengikuti tangga ini, kalian tidak akan sukses karena kalian sudah disediakan oleh Tuhan tangga yang lain. Hebat Henry Ford. Makanya jangan ingin menjadi orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Karena kita ini sesungguhnya semuanya hebat, semuanya jenius, semuanya cerdas. Cuman kita kelihatan idiot salah tempat. Ikan itu jenius kalau disuruh berenang. Dari sejak lahir dia sudah tidak usah pakai guru renang, bisa ngojai. Tapi kalau ikan disuruh memanjat, idiot, salah tempat. Monyet itu jenius disuruh memanjat, tapi kalau monyet disuruh berenang, idiot, salah tempat. Semua kita itu jenius, cuman kenapa kelihatan bodoh dan idiot, salah tempat kita yang menempatkan diri kita di tempat yang salah. Saya yakinkan pada kita semua, tidak mungkin ada orang di dunia ini hidupnya tidak berguna. Karena tidak ada kelahiran yang tidak direncanakan, tidak ada, percaya sama saya. Allah yang berfirman, "Huwallazi yusawwirkum fil arham kai Aku arsitek agung. Tidak ada ciptaanku yang aku buat sia-sia. Semua aku rencanakan dengan matang. Tidak ada kelahiran yang kebetulan. Semua kita ini direncanakan oleh Allah. Lah, kenapa hidup kita hari ini banyak masalah? Karena hidup kita tidak sesuai dengan rencana awal Allah. Karena kalian bikin rencana baru. Pernah nggak dalam hidup ini nanya, "Ya Allah, saya direncanakan untuk apa di dunia ini?" Pernah begitu? Pernah? Lah karena nggak pernah nanya nggak dijawab. Makanya siapa yang tidak mengalirkan pertanyaan maka tidak akan dialiri jawaban. Tapi siapa yang rajin mengalirkan pertanyaan jawaban akan datang tanpa diduga. Bisa lewat orang, bisa lewat apa saja. Makanya tanyakan sama Allah, ya Allah sesungguhnya kelahiranku ke dunia ini yang sekarang untuk tujuan apa ya Allah? Saya pastikan Allah akan ngasih jawaban Karena saya udah nanya Saya tanya sama Allah Ya Allah aku percaya Engkau adalah arsitek agung al mushawir Tidak mungkin kelahiranku datang ke dunia yang Tidak engkau rencanakan Bahkan kau memilih ibu yang terbaik Memilih ayah yang terbaik Memilih kakak sayang itu Memilih adik sayang itu Bahkan saya dilahirkan di tempat itu Itu rencanamu dan sekarang saya ikut rencanamu saja. Ikuti saja. Makanya itulah yang disebut dengan menari bersama semesta. Tidak yang tidak ada yang ditolak sekalipun itu menyakitkan. Karena menyakitkan itu pandangan pikiran kita. Siapa tahu di tempat itu Allah menunggu kita. Dan Allah selalu menunggu di tempat yang kita tidak suka. Percaya sama saya. Bukankah kebangkrutan yang telah mengantarkan kalian ke sini? Bukankah kebangkrutan itu tidak kalian sukai? Tetapi bukankah itu yang mengantarkan ke sini dan menemukan kesadaran baru? Sekarang bilang sama Allah, minta maaf. Ya Allah, maaf, aku berburuk sangka kepadamu. Ternyata apa yang tidak aku sukai itu ternyata sangat baik bagiku menurutmu. Ternyata itu adalah cinta kasihmu. Maaf ya Allah jika aku menyebut itu musibah selama ini. Ternyata tidak ada musibah, semuanya berkah. Walaupun itu tidak aku sukai saat ini. Tapi itu adalah proses untuk menuju kedewasaanku. Kalau kita sudah semua seperti itu. Kita tidak akan lagi memberi judul. Ini musibah, ini berkah. Semua kita kasih judul berkah sakit berkah, ditinggalkan orang yang dicintai berkah. Ya, bangkrut berkah, banyak uang berkah, semuanya berkah. Kita tidak terjebak lagi dualitas. Baru di situ akan memasuki keadaan baru, kesadaran baru. Kita tidak akan lagi protes. Kita menikmati proses dengan sesungguhnya. Satu. Jangan takut untuk menjadi berbeda. Takutlah justru kalau menjadi sama. Karena kita memang diciptakan oleh Allah untuk tujuan yang berbeda, paham sampai di sini. Oke, okay. ingat judul tadi, judulnya apa? Jika kita hidup hanya ingin diterima oleh orang lain, maka kita akan mati saat ditolak. Sekarang berhenti berpura-pura. Jadilah diri kita sendiri. Saya kasih tahu, ingin mengesankan orang lain. Ingin mengesankan orang lain? Ingin mengesankan orang lain? Masa nggak ingin? Ingin mengesankan orang lain? Ingin berkesan bagus di mata orang lain? Tahu caranya? Kalau ingin mengesankan orang lain, malah kita menjadi orang lain. Kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. Dan saya kasih tahu, kalau ingin mengesankan orang lain, caranya adalah jadilah dirimu sendiri. Justru ketika kita menjadi diri kita sendiri, kita akan mengesankan siapapun. Kita punya ciri khasnya sendiri, punya brand, istilah anak muda sekarang. Di branding, kalian cari Indomaret, tidak usah cari tulisan Indomaret. Anak kecil aja belum bisa baca, sudah tahu Indomaret di sana, hanya melihat warna. Betul? Coba anak kecil pengen ciki belum bisa baca i nggak tahu n nggak tahu d nggak tahu tapi dia tahu itu indomar dari mana dari warnanya jadi kita mau membranding diri kita seperti apa kita mau membranding diri kita seperti apa ya terserah kita temukan Kecerdasan kejeniusan kita di bidang itu, dan saya kasih tahu semua anak kita, semua manusia di dunia itu jenius, tapi anak kita akan kelihatan tidak istimewa saat dia harus menjadi seperti yang kita mau. Itu kesalahan kita selama ini. Ada murid saya, ayah, anak saya ingin jadi ini. Tapi dia menolak terus. Terus, dia ingin jadi atlet. Terus, ya, selama ini berantem terus dengan saya. Stop berantem dan biarkan dia jadi atlet. Anaknya mau pulang ke rumah sekarang dan merasa dihargai oleh orang tuanya, dan dia sukses jadi atlet. Jadi secara fisiologi, bentuk tubuh, secara psikologi, manusia tercipta berbeda. Makanya latihan pertama untuk menerima dan menghargai perbedaan kita oleh Allah dipasangkan dengan pasangan hidup kita. Jadi pernikahan itu adalah universitas kecil untuk latihan menerima dan menghargai perbedaan. Jadi, orang yang di luar suka menyerang orang lain itu pasti di rumahnya berantem. Orang yang di luar suka menyerang orang lain yang berbeda dengan dirinya, itu pasti di rumahnya gagal. Dan orang yang di luar toleran kepada orang lain pasti di rumahnya udah toleran. Ini saya kasih tahu, latihan pertama kita menerima dan menghargai perbedaan adalah di rumah, dan tidak mungkin kita dipasangkan dengan yang sama. Makanya, di Quran disebutnya aju aja pasangan. Kalian tidak pernah beli sendal jepit kiri-kiri, kanan-kanan pasti kiri-kanan. Gak pernah beli sepatu kiri-kiri atau kanan-kanan, pakai sepatu kiri-kiri atau kanan-kanan jatuh. Tapi kalau pakai kiri-kanan, bersama serasi sempurna. Jadi, saya kasih tahu, semua yang dalam rumah tangganya masih banyak konflik sederhana. Sebetulnya, tidak tahu tujuan menikah, tujuan menikah cuma satu: latihan menerima dan menghargai bahwa Anda dengan pasangan Anda berbeda. Tahu laki-laki dari mana? Dari planet Mars. Tahu perempuan dari mana? Dari planet Venus. Jadi dulu ya, para penghuni planet Mars menciptakan teleskop untuk ngintip semua makhluk yang hidup di planet Venus. Diintip dari Mars. Wih. Banyak yang cantik. Ih, banyak yang menarik. Apa yang terjadi? Setelah Teleskop diciptakan di Mars, dan kemudian saat itu tahu ternyata di Venus banyak perempuan cantik. Penduduk Mars bikin pesawat, lalu berbondong-bondong dari Mars pergi ke Venus. Terjadilah pernikahan antara penduduk Mars. Dengan penduduk Venus di Venus, nah, setelah terjadi pernikahan itu, masing-masing pasangan masih sadar kalau yang laki-laki dari Mars, yang perempuan dari Venus, makanya di situ masih sukses, latihan, menerima, dan menghargai perbedaan. Setelah itu kemudian setelah menikah laki-laki dan perempuan yang di Venus ini ingin tamasya ke bumi ini bernaik pesawat ke sini begitu sudah sampai di bumi dua-duanya lupa bahwa dia berasal dari planet yang berbeda di sini makanya berantemnya. Hmm. Jadi, kalau kalian ingat lagi, oh, saya ini dari Mars, kalian dari Venus. Yuk, kita saling menerima dalam hal perbedaan. Anda dengan saya ternyata berbeda, dan kita dipasangkan karena berbeda. Tuhan menciptakan kita berbeda, dan kita dipasangkan satu kasur untuk latihan menerima perbedaan. Mulai sekarang, saya tidak akan usil pada kamu karena kamu dengan saya berbeda. Saya siap menerima perbedaan itu apa adanya, makanya begitu sadar yang laki-laki dari Mars, yang perempuan dari Venus. Pertengkaran selesai. Pengadilan agama sepi. <tik> <tik> Jadi saya itu ingin bikin pelatihan gimana caranya supaya pengadilan agama sepi. Capek gugat menggugat. Mau sampai kapan? Setelah digugat, kemudian cerai habis uang, anak jadi korban, mulai merencanakan. Katanya, hidup baru bohong. Kalian akan dipasangkan lagi dengan yang sama atau lebih buruk dari itu, karena kalau belum lulus matematika tidak mungkin remedialnya bahasa Inggris. Betul belum lulus matematika remedialnya ya matematika kalau anda belum bisa menerima pasangan anda apa adanya walaupun pasangan anda dicerai dan anda kawin dengan yang baru maka anda akan dijodohkan dengan yang sama atau lebih buruk sampai anda bisa menerimanya itulah hukum alam ini sains ini sains ini bukan soal keyakinan karena hukum alam itu, anda yakin nggak yakin tetap berjalan. Hukum gravitasi tidak butuh persetujuan Anda. Nggak butuh. Ya. Nggak butuh. Anda yakin nggak yakin kalau Anda da jatuh dari lantai 4 mati. Walaupun nggak yakin kepada gravitasi. Hukum alam tidak butuh persetujuan Anda. Hukum alam berjalan sesuai dengan alam yang alam mau. Itu yang saya bicarakan barusan bukan ranah keyakinan itu adalah ranah hukum alam paham sampai sekarang oke okay. selesai ini wah luar biasa sekarang saya mau jadi diri saya diri saya dengan suami saya berbeda dan saya tidak akan memaksakan keinginan saya pada pasangan saya karena memang mereka berbeda saya terima dia apa adanya nanti akan kaget dua tiga hari kita nyesal bertahun tahun ternyata pasangan saya adalah manusia terbaik yang disediakan semesta untuk menjadi teman hidup saya. Dan saya tidak akan menjadi saya hari ini kalau pasangan saya bukan dia. Ternyata dia makhluk limited edition yang disediakan semesta buat saya. Oke. Okay. Eh keren, keren. Nih hadirin, ya. Buat apa sih kita konflik di keluarga? yang akan jadi hancur tuh anak cucu kita bingung nanti. Ya. Semua itu, semua keputusan yang dimulai dengan rasa marah akan berakhir dengan rasa malu. Saya heran ya. Banyak sekali, mohon maaf ya. Kadang-kadang mengaku dirinya sebagai tokoh tetapi memberikan contoh tidak selayaknya sebagai tokoh. Dan harusnya bagian yang ini, aduh ini sangat penting. Sangat penting. Oleh karena itu, yuk kita belajar, jadikan pasangan kita sebagai guru kita. Mulai sekarang, pandang dia sebagai guru, guru kesabaran kita, guru kebijaksanaan kita, guru keluasan kita, guru kearifan kita. Kalau kita pandang mereka sebagai guru, maka kita setiap hari akan terus berguru pada dia. Kita akan mengalami peningkatan kesadaran yang luar biasa. Puncaknya, ingat: yang enak akan ditinggalkan, yang gak enak akan ditinggalkan. Tapi pelajaran yang akan kita bawa adalah pelajaran kebijaksanaan menerima yang enak dan yang tidak enak apa adanya. Itu yang akan kita bawa. Jadi setiap manusia tercipta untuk peran yang berbeda dan unik. Tercipta untuk peran yang berbeda dan unik. Artinya setiap manusia itu sudah disiapkan untuk tujuan Tuhan yang berbeda. Dia akan dipakai untuk menjadi kepanjangan tangan-tangan Allah untuk tujuan yang berbeda. Oleh karena itu, jadilah diri sendiri, bukan seperti yang diinginkan oleh orang lain. Jadilah unik, maka kita akan menemukan kemerdekaan, selalu menjadi diri sendiri, ekspresikan diri, percaya diri, jangan keluar, dan mencari kepribadian yang sukses dan menduplikasi. Kalau ada orang yang dianggap sukses oleh pikiran kita, udah itu sukses di jalan dia. Dia punya kesuksesan di jalan yang lain. Jangan menduplikasi orang lain. Saya tidak mau menduplikasi anak saya harus menjadi saya. Karena saya percaya anak saya disiapkan oleh Tuhan tujuan yang berbeda dengan saya. Makanya anak saya merdeka, tidak pernah harus belajar ceramah ya seperti ayah. No. Dan saya tidak mau menduplikasi dia harus menjadi seperti saya, karena siapa tahu kalau dipaksa dia harus menjadi seperti saya, dia tidak maksimal potensinya. Tapi kalau dia menjadi dirinya sendiri, justru akan maksimal dengan sendiri. Yuk, kita bertobat ya! Betapa selama ini kita mengatur-ngatur Allah sesuka pikiran kita, bahkan semua harus seperti yang kita mau. Begitu semuanya seperti yang kita mau, kita menganggap sukses. Begitu ada yang tidak kita mau dan kita menganggap itu kegagalan. Apa yang terjadi? Kita akan mati. Kita akan mati karena menganggap semua penolakan itu tidak kita terima. Semua hal yang berbeda dengan kita pasti kita akan tolak, bukan? Betul? Jadilah diri apa adanya Dan katakan apa yang dirasakan Karena mereka yang peduli tidak penting Mereka yang yang peduli tidak penting Dan mereka yang peduli juga tidak keberatan Itulah pentingnya jadi diri sendiri Bagaimana cara menjadi diri sendiri? Cuma lima langkah Satu Kenali dirimu Luar dalam Dua Terima dirimu apa adanya Terima dirimu apa adanya. Tiga, jangan bandingkan dirimu dengan siapapun. Empat, temukan berkah yang Allah titipkan pada dirimu. Ternyata setiap orang datang ke semesta ini membawa berkah. Apa berkahnya? Setiap kita punya bakat sendiri-sendiri, temukan bakat itu. Dan kalau bakat itu sudah muncul dalam diri kita, itu berkah yang dititipkan semesta pada diri kita. Tapi jangan lupa, langkah yang kelima, kalau sudah menemukan berkah, karena bakat kita sudah ditemukan, langkah selanjutnya adalah bagikan berkah itu pada orang banyak. Bagikan berkah itu pada orang banyak. Jangan untuk dirimu sendiri, kaya untuk diri sendiri tidak akan membuat kita kepada kebahagiaan, tapi kaya kita bagikan membuat kita bersuka cita setiap saat. Saya kemana-mana selalu menyediakan uang di saku saya. Berapapun yang saya punya, saya bawa tadi malam habis dari kampus mau turun ke Geger, kalong nggak bisa. Saya bilang sama anak saya, "Putar aja ke sana." Begitu sampai di Pondok Hijau, alhamdulillah Pondok Hijau ditutup, alhamdulillah. Saya bilang nggak usah pusing-pusing, putar lagi, kemudian kesana, ke sana ke budi Regensi, udah ada jalan nembus ke Ciwaruga ke atas, begitu jalan di situ, Subhanallah, memang harus ke situ jalannya. Saya menemukan beberapa orang sepanjang jalan yang memang perlu bantuan. Berkali-kali saya turun dari mobil sampai anak saya itu nangis, ayah kan capek ayah, hmm. nggak apa. Capek ayah ngajar dari pagi sampai sore ini Terbalas Kenapa? Bisa membahagiakan beberapa orang sepanjang jalan Maaf Uang 200 ribu, 300 ribu Mungkin Tidak begitu Berguna bagi Kita Tapi di pinggir jalan ada orang yang Sedang mengharapkan 300 ribu untuk menafkahi keluarganya. Begitu saya kasih, kemudian dia menangis. Ternyata dia sedang bingung karena apa? Karena anaknya sakit. Mau dibawa ke dokter nggak punya uang. Dan ketika kita memberikan itu dan mendengar ceritanya, bukankah kebahagiaan kita luar biasa? Uang yang disimpan di dompet kita tidak akan membuat kebahagiaan sebelum uang itu digunakan. Sama seperti listrik, perhatikan listrik. Listrik itu oleh PLN dijualnya tidak dalam Joule Tapi dalam Watt Apa bedanya? Joule dengan Watt beda Kalau Joule itu satuan energi Kalau Watt itu satuan daya Kalau daya itu banyaknya energi yang digunakan per satuan waktu Itu namanya daya Makanya daya itu Watt Joule per detik Terserah kita mau pakai Joule mau pakai Watt Kalau Joule Nih habis makan kita punya energi itu Joule Energi ini disalurkan keluar Berapa banyak energi yang disalurkan keluar persatuan waktu Semakin banyak energi yang disalurkan persatuan waktu Semakin berguna kita dalam hidup Itu namanya daya Coba listrik ini Listrik Yang 5 watt dengan yang 10 watt Beda nggak terang? Yang 10 watt dengan yang 25 watt Beda nggak terang? Beda Kenapa? Yang 5 watt itu mengeluarkan 5 joule per detik Terangnya segitu Yang 25 watt mengeluarkan 25 joule per detik Terangnya luar biasa Terserah kita mau mengeluarkan berapa joule per detik ke semesta Terserah kita Itulah yang dikatakan manusia berguna Jadi kalau kaya hanya memperkaya diri sendiri <tuh> Itu namanya energi Tetapi kalau kaya dialirkan ke orang lain itu sudah daya itu sudah jul per detik. Makanya PLN menjual listrik tidak pakai jul, pakai watt. Hebat ya? Pernah memikirkan itu? Ya sebetulnya sudah pasti tidak pernah. <laughs> sudah pasti tidak pernah. Yang penting rumah kita caang. <laughs> Padahal tiap hari pelajaran itu ada kan? Betul nggak? nyuruh anak neng pang mesarkan lampu sabar rawat mama hmm. ah nu dua lipah we Ameh caang hmm. jadi kalau 25 watt tuh tahu lebih terang dari 5 watt tapi giliran diterapkan dalam hidup nah, mulai sumbang hmm. ayo lampu hayang nu caang ari diri tuh daeknya angan batur <tuh> itu makanya yok gelontorkan gelontorkan percaya sama saya Makin banyak yang digelontorkan, makin keluar. Give and take. Sama seperti keran. Matikan keran. Mesin pompa air kita mati. Begitu keran dibuka, apa yang terjadi? Dek! Otomatis jalan. Air mengalir. Sederhana sebetulnya. Kenapa sih rezeki saya nggak ngalir? Kerannya Coba lihat kerannya tuh. Kerannya nutup. Udah karahan lagi. <laughs> Udah terlalu lama. Coba perbaiki kerannya. Buka kerannya. Nih saya kasih tahu, buka kerannya. Buka kerannya. Uh, luar biasa. Tujuan utama kita adalah menjadi diri sendiri semaksimal mungkin. Menjadi diri sendiri di dunia yang terus-menerus berusaha menjadikan kita sesuatu yang lain adalah pencapaian yang besar. Nih saya kasih tahu. Dunia kita, lingkungan kita sekarang Sedang berusaha untuk menjadikan kita seperti mereka Dan kalau kita bisa keluar dari cengkraman itu Dan kita berhasil menjadi diri sendiri Itulah pencapaian yang terbesar dalam hidup Saya di keluarga saya Saya nggak mau jadi ayah saya Gak mau Ayah saya kiai Eh saya gak mau nggak mau Saya jadi diri saya Saya jadi diri saya Makanya ketika ayah saya Mengajarkan sesuatu Saya saring, saya saring betul Walaupun itu ayah saya Saya masih ingat itu dialog dengan ayah saya itu bulan Ramadan itu. Kalau besok mau saum itu awal saum biasanya ayah saya kumpulkan semua. Ngasih ceramah, ceramah agama. Ayat yang dibaca udah pasti ayat Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang dibaca itu. Hai orang-orang yang beriman, Diwajibkan bagi kamu saum, dan saya langsung nanya sama bapak itu, kan, Pak, yang dihaikan orang beriman. Hari orang iman, tuh, Pak. Uh, bapak saya, besoknya bapak saya mendatangkan teman-temannya yang kiai-kiai, nitip, cenapun pun anak. Wah, gara-gara Kamalina nanya. <tuh> Tapi saya tidak mau, tetap tidak mau jadi tidak mau jadi jadi orang lain. Saya tetap. Ya nggak apa-apa. Saya dititipkan di pesantren ini, pesantren ini, saya nerima. Dan puncaknya, saya juga tidak akan bisa menemukan kebenaran dalam diri saya kalau saat itu saya gagal menjadi diri saya. Masa cuma nanya gitu aja gak boleh? Hmm. Saya cuma nanya, Pak kan yang dihaikan orang beriman hari orang teh iman pak hmm. bapak saya itu diem marah gitu tapi dia memang nggak bisa jawab betul nggak ya, <laughs> susah coba kalau punya anak kayak saya hmm. Iya. Beliau lagi cerita cerita tentang perjalanan eh, uh, apa perjalanan spiritual lah. Kan spiritual tuh selalu dikaitkan dengan langit ketujuh, betul nggak? Jauh sekali. Saya cuma nanya gini, katanya Allah dekat. Cek bapak, Allah teh dekat. Lebih dekat daripada urat nadi. maha penakna menit lebih kene pak, menit lebih. Uh, saya langsung dimarahin murtad sih. Saya cuma ngomong begitu, padahal kan itu tuh dari diri saya gitu kan. Ya kan ada konflik di otak saya. Bapak saya bilang, Allah teh deket jeng orang lebih deket tibatan urat genggerong orang wah itu bapak saya tapi di sisi lain beliau mengatakan ya, ya untuk bertemu Allah tuh harus pergi jauh ke sana kan di otak saya jadi mulai mulak <laughs> mikir saya mikir nah cenak cek bapak Allah teh cakat Ari pangina jauh-jauh teing murtad syah. wah Wah udah udah yakin saya dititipkan lagi besoknya <laughs> nasib saya begitu. Tapi saya tidak berhenti terus jadi diri sendiri karena itu bukan pertanyaan dibuat-buat. Maaf ya bapak ibu, kan itu bukan dibuat-buat. Itu kontra kan di sini kontra. Sama seperti ini. Mohon maaf, mohon maaf. Ya ini saya pengalaman saya. Saya tanya Arifahitulolte di mana pak? Ini bapak saya, nanya ke bapak saya di Mekah tuh jang gitu motong ditanya batur geng senyarahun hmm. oh. katanya aibah itu lo pak iman gusti Allah jana gusti Allah caket yang urang, nah bumi na jauh wah marah lagi <guluh> wah saya itu tiap hari tapi alhamdulillah waktu beliau umur 79 tahun Beliau menyadari semuanya Dan beliau minta dibimbing oleh saya Setelah Saya melakukan pencarian Kemudian saya bilang sama Bapak Pak Abditos tepang Sarang anuku abdi dipilari salam iya Bilih Bapak Hoyong Angga Abdi ngantos Jadi saya menunggu lama Sampai beliau dari dalam dirinya sendiri Minta dibimbing Alhamdulillah Sampai beliau meninggal Luar biasa Nah ternyata kejujuran itu Mahal Bapak Ibu Membuang formula paradigma Yang selama ini mencengkram itu Untuk bisa keluar dari situ Agar menemukan kebenaran sejati Memang Tidak mudah Saya bertahun-tahun Bertahun-tahun Dan beliau baru Minta kepada saya di usia beliau 79 tahun inta Sampai yang terakhir beliau pernah bilang sama saya, hari sholatnya ayah rasana, ayah pak, ayah. Hari iman ayah rasana, ayah Hari islam tak ayah rasana, ayah pak. Tapi saya tidak bisa menjelaskan, bapak harus mengalami sendiri rasa itu. Itu saya dialog dengan beliau tuh sampai jam 3 pagi. Persis seperti di Allah Ibrahim dengan ayahnya itu. Ternyata saya menyadari patung terbesar yang harus dihancurkan itu bukan patung dalam wujud fisik, tapi patung terbesar yang harus dihancurkan adalah ketidakmauan kita untuk berubah. Itu patung yang paling besar, sifat kita yang tidak mau berubah, merasa paling benar, merasa paling hebat. Paling soleh, semua orang salah dan tidak perlu mendengar siapapun lagi. Itu patung terbesar yang harus dikampakin, dan saya baru sadar, ternyata Nabi Ibrahim yang dikampakin dari ayahnya, bukan patung yang di luar, bukan yang bersifat fisik tetapi sifat yang tidak mau berubah. Dan patung itu yang berbahaya dalam diri kita, patung yang fisik apa bahayanya, hanya seni, tapi ketidakmampuan kita untuk mengubah diri kekeh kekeh merasa paling benar merasa paling hebat itu yang sangat berbahaya Hadirin sudah banyak yang saya sampaikan hari ini dan yang terakhir saya ingin menyampaikan satu ayat yang sangat penting untuk kita renungkan Ini ayatnya. Ini Quran surat Al-Qalam, surat ke-68, ayat yang ke-7. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk, saya cuma mengingatkan kepada kita semua: manusia sekelas apapun di dunia ini tidak ada yang diberi hak untuk menyalahkan orang lain, tidak ada yang diberi hak untuk menghukumi orang lain. Apalagi menganggap ini sesat, ini tidak sesat, tidak ada yang diberi hak itu. Karena Quran sendiri mengatakan, "Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk." Ayat ini semoga menjadi referensi bagi kita untuk tidak gegabah dalam menilai orang lain. Biarkan semua orang berjalan di kesadarannya masing-masing, tidak ada yang salah. Bahkan orang yang melakukan kejahatan hari ini pun, bagi saya, biarkan. Dia akan belajar dari yang dilakukannya. Saat dia melakukan kejahatan, dia juga akan menerima akibatnya. Saat dia menerima akibat, dia pun akan belajar dari akibat yang ditimbulkannya. Semesta tidak pernah menghukum siapapun, hanya mengajarkan supaya dia supaya tambah baik. Semesta ini diciptakan oleh Allah menurut hukum sebab akibat. Siapapun yang menimbulkan yang menimbulkan sebab baik akan menerima akibat baik. Siapa yang menimbulkan sebab buruk akan menerima sebab yang buruk. Oleh karena itu, jangan usil, jangan komentar, maafkan semua orang, dan biarkan mereka berjalan di jalannya masing-masing. Setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Orang suci hari ini mungkin pernah punya masa lalu, orang jahat hari ini mungkin juga masih punya masa depan. Jangan menolak orang lain, jangan menghukum orang lain, karena dia tidak seperti yang kita mau. Kemudian, kita menghukumnya, wah, kamu dikutuk, kamu diazab. Tuhan tidak pernah mengutuk, Tuhan tidak pernah mengajab. Dia maha welas, maha asih. Dia hanya menegur kita supaya cepat pulang. Gelang, si patu gelang, gelang si rama. Ayo, cepet tangan! Marilah pulang, marilah pulang ke jati diri kita. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang ke tempat asal kita. Yuk kita pulang, yuk kita pulang, kita pulang. Kalau banyak masalah dalam hidup, karena kita sudah terlalu jauh menyimpang dari tempat asal kita, sudah terlalu jauh kita menyimpang dari jalan yang digariskan oleh semesta buat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.